اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. Harus kita pahami bahwa keberkahan
adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Di tangan Allah lah ketentuan itu. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursilahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Keberkahan adalah pemberian Allah. Oleh karena itu Dia berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, "Waj'alani mubarakan aynama kunt." Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ayat ini sebagai dalil keberkahan itu berasal dari Allah, tidak akan didapatnya kecuali orang-orang yang Allah beri. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dalam ayat di atas disebutkan cara untuk mendapatkan keberkahan adalah dengan beriman dan bertakwa. Dengan dua hal ini keberkahan didapat. Iman harus mencakup tiga hal: tasdiqun bil qalb, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Maka tidak akan sempurna keimanan seseorang yang membenarkan hanya dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan saja tanpa mengamalkan dengan perbuatan. Bahkan itu disebut kepalsuan bila hati dan lisannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Hadirin rahimakumullah, beriman kepada Allah artinya seorang hamba meyakini segala pokok keimanan. Sebagaimana yang kita kenal dalam rukun iman, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, takdir yang baik dan yang buruk. Apabila hati telah dipenuhi dengan keimanan ini dengan tulus dan sempurna, maka keberkahan itu akan Allah berikan sesuai dengan kadar keimanan itu. Hadirin rahimakumullah, di zaman akhir ini kita menemukan sudah banyak orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada nikmat surga dan siksa neraka, sehingga perbuatannya begitu bebasnya melanggar aturan agama, menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya, berbuat keonaran dan kekerasan. Hal ini terjadi karena kehilangnya iman di dalam dirinya. Hadirin rahimakumullah, andai keimanan meresap ke dalam diri seseorang, tentu dengan modal keimanan tersebut mereka akan berlomba-lomba berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat keburukan. Rasulullah SAW banyak bersabda dengan menggunakan redaksi, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan," atau dengan redaksi, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu," atau juga dengan redaksi, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dayfahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "Falyakul khairan aw liyasmut," hendaknya dia itu diam, atau hendaklah dia berkata baik, berkata yang benar, atau diam. "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya.
falyukrim doifahu, memuliakan tamunya. Tentu dengan redaksi seperti itu menunjukkan bahwa keimanan yang kuat kepada Allah dan keyakinan pada hari akhir dapat menjadi lantaran baiknya hubungan antar sesama manusia. Bahkan kesempurnaan iman ternyata berhubungan erat dengan saling mencintai antar sesama saudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bila konsep keimanan ini bisa diterapkan secara berjamaah di suatu daerah, di suatu lingkungan tertentu, akan mendatangkan keberkahan berupa kedamaian, ketentraman, keamanan bagi wilayah tersebut. Syarat kedua untuk mendapatkan keberkahan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa terdiri dari dua komponen. Yang pertama, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Menjalankan perintah Allah, baik perintah wajib maupun sunnah, seperti mengerjakan sholat, menyambung silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, makan dari jalan yang halal, yang merupakan di antara sebab datangnya berkah pada seorang hamba. Demikian juga menjauhi larangan Allah seperti menjauhi dosa-dosa besar seperti zina, judi, riba, membunuh, minum minuman keras, akan menjadikan kita terhindar dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di suatu daerah, di suatu lingkungan masyarakat hidup penuh dengan kesusahan, penderitaan, kemelaratan, kemiskinan, bisa saja itu merupakan indikator hilangnya keberkahan di daerah tersebut disebabkan kurangnya keimanan dan ketakwaan penduduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bila kita hubungkan uraian yang kami sampaikan dengan kondisi keadaan yang berkembang saat ini, di mana secara global dunia dilumpuhi wabah, pandemi virus dan penyakit yang belum kunjung dianggap oleh Allah, boleh jadi itu adalah ujian atau bala, boleh jadi itu peringatan dari Allah agar kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ternyata walaupun manusia semakin hebat dengan ilmunya, dengan teknologinya, ternyata sampai detik ini masih belum bisa mengatasi pandemi virus corona ini. Bahkan sebaliknya muncul virus-virus baru, muncul mutasi virus corona baru yang jauh lebih ganas dan berbahaya yang cepat menular. Oleh karenanya, selain kita diperintahkan untuk terus berikhtiar dengan ilmu dan akal kita, kita juga harus kembali kepada Allah. Fafirru ila Allah, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan menjalankan perintahnya dan tidak bermaksiat padanya. Karena sejatinya hanya Allah yang bisa mengangkat wabah ini. Wa in yamsaskum Allah bidurrin fala kasifa lahu illa hu, wa in yurika bi khairin fala radda bi fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan suatu kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barur rahimur rahim. Allahumma shalli ala